Oke ya teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Sahabat Bunga Kalimantan. Jadi video kali ini teman-teman, saya berada di dalam hutan dan tentunya tak bosan-bosan saya review tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di hutan Kalimantan ini khususnya. Oke, tanpa lama atau berbasa-basi teman-teman, di sini saya sudah menjumpai ada tumbuhan sejenis begonia dan bunga gayak jenis yang kayak virus corona kata mereka ya. Ini dia teman-teman, bunga ini cantik sekali teman-teman, tapi tumbuhannya sangat liar sekali ya. Oh, ini dia teman-teman, ini bunga ini mirip sekali virus corona ya. Nah, beginilah bentuknya, bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Mirip ya, saya kurang paham ini apa namanya, tapi yang jelasnya orang-orang di sini bilang ini kayak kayu wara begitu ya teman-teman. Daunnya panjang, dia ini berakar ya, dan mayoritas tumbuh ini banyak di batangnya banyak sarang-sarang semut. Namun untuk kalau ditanam sih nampaknya ini tidak cocok sekali untuk di rumah, karena ini memang tumbuhnya menjalar sekali panjang. Nah, ini batangnya teman-teman, batangnya seperti ini. Maaf, tidak fokus. Dan ini ada sarang-sarang semut di dalamnya ya, sangat berbahaya sekali. Dan yang seperti begonia itu seperti ini ya teman-teman, ini dia seperti begonia. Tapi biasanya ini dulu sering kami gunakan untuk memasak ikan ya, namanya di sini daun koro, enak sekali teman-teman, masam, rasanya masam. Dan kita bisa campur di bambu, ikannya masak dimasak di bambu, dicampur dengan daun ini, lumayan enak, terasa masam, asamnya luar biasa. Namanya di sini daun koro, tapi ini kalau kita identifikasi sih miripnya mirip begonia ya, sama batangnya seperti ini. Ya, untuk teman-teman yang paham ini bunga ini, nanti silahkan kalian klik, tulis di kolom komentar ya. Mirip ya, mirip bunga pandemi. Dia cukup rame di sini teman-teman, coba kita lihat. Ini dia, noh, itu dia teman-teman, itu batangnya tuh. Oh, tinggi ini semua batangnya ya. Oh, ini ini kebetulan ada di lahan sawit. Ini dia. Oke teman-teman, mungkin aku reviewnya sampai di sini ya. Oke, tuh teman-teman yang satu hobi dengan saya, mohon kritik dan sarannya. Salam pencinta tanaman hias, Sahabat Bunga Kalimantan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.